Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. So hari ini kita sambung lagi dengan topik belts, okay? Hari tu kita dah tengok pasal sedikit introduction pasal belt, okay? Belt ni adalah salah satu machine ilmu yang digunakan untuk transfer torque ataupun power, okay, daripada satu shaft ke shaft yang lain menggunakan belting system, okay? Dan dia adalah salah satu kategori flexible machine element. Okay, dan banyak advantage dan disadvantage yang kita dah discuss pada topik yang lepas. Alright, so hari ni kita nak tengok pasal types of belts, okay, jenis-jenis belt yang available di industri, okay, yang kita boleh pergi kedai dan kita boleh beli lah benda ni, eh. Okay, so kita ada 4 jenis lah yang kita boleh kategorikan untuk kes ni. Pertama kita ada flat belt, okay, yang paling simple antara semua flat belt. Kedua kita ada round belt, okay. Ketiga kita ada V belt, okay. Dan juga kita ada yang terakhir adalah timing belt, okay. Usually for flat belt dan juga round belt digunakan untuk center of distance yang panjang ataupun kita nak transfer power daripada satu lokasi ke lokasi yang sangat jauh, okay. Kita usually akan gunakan flat ataupun round belt dan round belt. Dan untuk kes yang betul-betul dekat, okay, kita akan gunakan V belt dan juga timing belt, okay. So kita nak tengok dulu yang pertama, eh, untuk kes yang ni type of belt. So belt yang paling simple adalah yang kita pasti sebagai flat belt, okay. So flat belt, so flat belt, okay. So kalau saya ada belt, ya, saya potong belt tu, saya nak tengok dia punya cross section area. So saya akan nampak dia bentuk dia seperti bentuk segi empat lah, eh. So ni adalah dia punya cross sectional area, okay. So dia adalah bentuk segi empat, eh. So so kalau kita boleh dimension sikit, so dia ada lebar, kalau kita tengok sini, so dia ada lebar ni, okay. This is a lebar of the flat belt. Dan kita ada juga lagi satu adalah dia punya thickness lah, eh. Okay, so ni antara dua dimension yang common di dalam flat belt. Okay, so yang kita lorekkan tu adalah dia punya cross sectional area lah untuk this flat belt ni lah, air belt. Okay, dan untuk case flat belt ni, okay, so dia ada range of thickness yang sesuai. Okay, so contohnya untuk kes ni, thickness ni selalunya range dia di dalam range 0.75, okay, millimeter, eh, sampai ke 5 millimeter, eh. Tu adalah range thickness dia, okay. Alright, so saya tulis sikit lah, eh. So ni adalah thickness, eh, tak tulis kan, tak faham lah kan, okay. Okay, so ni adalah thickness. Dan ni adalah width, lebar belt tu, okay, ataupun kita boleh simbolkan sebagai W lah, eh. Okay, dan usually flat belt ni digunakan macam saya beritahu tadi, digunakan untuk lokasi yang sangat jauh lah, eh. Okay, sangat jauh dia memang beroperasi dengan baik lah, eh. Dan untuk kes ni pulley yang dipakai adalah jenis yang crown pulley, okay. Selalunya crown pulley digunakan untuk kes flat belt, okay. Apa lagi saya nak cerita? Oh, dan material, okay, material, eh. So usually material yang digunakan untuk kes ni, dia selalunya menggunakan urethane, eh. So ni material dia, kalau saya tulis sedikit. So material untuk selalunya flat belt, okay, material yang digunakan selalunya adalah urethane, okay. Uri, macam mana je urethane, eh? Urethane, okay, urethane, okay. Macam tu, eh. Sorry lah, kimia saya kurang sikit lah. So ni urethane lah, eh. Urethane salah satu polymer, okay. Dan juga kita ada lain juga, dia menggunakan rubber juga, eh. Rubber impregnated, okay, impregnated fabric reinforced, okay. So dia special sikit, okay. Dia bukan semata-mata rubber, tapi dia reinforce dengan fabric dan juga wood. So dia ada something lagi, panjang lagi ni, tak habis lagi, okay. Wood, steel, okay.
So di dalam rubber tu dia letak steel lah, sebab untuk untuk pastikan dia boleh bawa tension punya load lah, okay. Dan juga ataupun dia boleh juga nylon lah, okay. So nylon cord, okay. So ni adalah typical material untuk case flap belt. Selalunya dibuat daripada urethane dan juga rubber impregnated, rubber impregnated punya apa lah, punya material, okay. Alright. Okay, so itu dia yang kita panggil yang pertama jenis flat belt. Okay, so dia bentuk petak, ada W dengan thickness sebagai dia punya dimension ni, dan thickness range dia daripada 0.75mm sehingga 5mm. Okay, so itu yang pertama. So yang kedua kita ada, kita panggil sebagai round belt. Okay, ini yang mudah antara kedua-dua tu. So round belt. Okay, so round belt, kalau kita tengok dekat sini, round belt, okay. So round belt ni, basically, round belt macam nama dia, okay. Macam nama dia sendiri adalah round belt. So kita, dia punya cross section area dia adalah berbentuk bulat macam ni, okay. So of course dia ada satu typical dimension untuk kat sini, dia adalah dia punya diameter dia sendirilah, eh. So diameter of this round belt, okay. So kita panggil sebagai D lah, eh. So D adalah diameter of round belt ataupun D. Okay, so ini adalah dia punya cross section area lah, eh. So A belt yang bentuk bulat, dan kita boleh kira dia punya cross section area menggunakan pi over 4D square lah, eh. So ini rasanya semua dah tahu circular punya shape. Yang tadi saya terlupa juga nak buat dia punya rumus dia. So air belt untuk kes ni adalah W kali dengan thickness lah, okay. So kita akan dapat air belt, okay. Untuk kes round belt dia adalah pi over 4D square, eh, untuk air belt. Dan sama macam sebelum ni, so material yang digunakan untuk kes ni pun sama macam tadi. So dia menggunakan urethane, okay. So sama je, eh. Untuk kes round belt, dia gunakan urethane, rubber impregnated fabric reinforced with steel ataupun nylon cord lah, eh. Okay, so tu adalah jenis material. Dan sama macam seperti flat belt sebelum ni, dia digunakan untuk range yang panjang lah, eh. Okay, dia tak ada limit lah, eh. So boleh transfer daripada satu lokasi ke lokasi yang sangat jauh, okay. Dan sebelum saya terlupa, okay, so diameter dia pun dia ada range diameter yang yang typical untuk case belt ni, okay. So ni adalah antara diameter yang digunakan. So diameter dia, range dia adalah daripada 3mm, okay, sampai 19mm. So ni adalah typical diameter untuk case round belt. Okay, so itu dia, okay. So setiap ni ada advantage dan disadvantage lah, eh, sendiri, okay. Dan of course sebelum saya terlupa juga, eh, untuk round belt ni, so dia punya pulley yang digunakan adalah jenis apalah, eh. Jenis groove pulley, okay. Untuk kes ni groove pulley maksudnya dia ada, eh, kalau pulley tu kalau kita tengok dia punya cross section dia, dia akan ada nampak bentuk macam ni lah, eh. So ni adalah cross section untuk sorry my mistake itu. Macam ni, okay. So, yeah. So dia ada bentuk groove, eh. Macam tu lah, lebih kurang. So maksudnya belt tu dia akan duduk di sini lah, eh. So this is a belt, okay. Okay, so ni belt tadi, okay, ni belt, eh, round belt. Okay, dan ni adalah saya punya apalah, eh, saya punya shift, eh, nombor lain ni adalah shift, eh, ataupun groove pulley, okay. So pulley ni ada groove lah, eh. So untuk pastikan ada berlaku contact, eh, antara apalah, eh, antara pulley dan juga round back tu sendirilah, eh. Sebab kalau tak ada contact, dia tak ada traction lah, eh. Sebab dalam sistem ni, okay, dalam sistem belt dia mesti ada friction. Friction tu usually kalau ada friction mesti ada permukaan yang bersentuh lah, eh. So bila ada permukaan bersentuh baru ada traction, okay. So kalau ada traction barulah benda ni jadi pula, eh, belting system lah, okay. So kalau jenis ni adalah dia menggunakan shift ataupun groove pulley. Tapi kalau yang
flat band ni dia menggunakan crown pulley lah eh. So crown pulley usually dia crown pulley dia flat surface saja. Okey. Yang ni dia ada groove eh. Ataupun saya label sikit eh. So ini yang kita panggil sebagai groove tadi tu eh. Groove. Kalau yang sebelum ni dia tak ada groove lah. Okey. So dia just flat flat saja. Okey. Flat pulley. Okey. Ataupun kita panggil sebagai crown pulley lah eh. Okay, so ini satu dan dua eh, usually typical yang selalu kita gunakan di dalam industri. So, tetapi yang kita nak tengok selepas ni adalah yang kita selalu tengok di dalam industri otomotif eh. Yang nombor tiga ni adalah kita panggil sebagai V-belt. Okay. Okay, advantage dia sesuai untuk tempat yang yang compact, yang dekat eh, dia punya center distance antara input dan juga output. Tapi dia tak very efficient kalau dia untuk panjang. Kalau terlampau panjang jarak antara kedua-dua shaft tu, dia akan menjadikan this V-belt tidak efisien lah eh. So, V-belt seperti nama dia, dia macam bentuk V lah eh. Tapi dia macam bentuk, kalau kita tengok dia punya cross-section area dia, dia macam bentuk tu lah eh. Macam bentuk trapezium lah eh, macam tu. So, ni ni adalah kita punya yang kita panggil sebagai V-belt. Okay. So dia ada beberapa jenis dimension yang kita nak tengok. Pertama adalah jarak panjang B ni, okey. This B, okey. Yang kedua kita ada dia punya B ni. Sorry, saya terbalik lah eh. Minta maaf lah eh. Saya nak tulis B kat bawah tu eh. Mistake pula eh. So ni saya punya B ataupun macam thickness dia, dan juga A adalah lebar tu. Dan juga ada lagi satu yang common di dalam V-belt adalah dia punya included angle ni eh. So sudut ni, ni bukaan tu yang kita panggil sebagai 2 beta. Okay. So beta adalah included angle lah eh. So beta included angle. Okay. Alright. So dan dia ada typical dimension of course benda ni. So A ni selalunya range dalam 13 ke 38, range A okay. 13 mm sampai 38 mm. So ni memang range of size of A untuk case V-belt ni. Yang kedua kita ada nilai B. So nilai B lebih kurang this is a range dia, lebih kurang 8 sampai 23 mm. So 8 sampai 23 mm. Dan of course this included angle bukaan 2 beta tu okey okey sorry ni 2 beta eh 2 beta included angle okey beta adalah half of included angle ah tu betul ah okey eh sorry lah eh kadang-kadang saya bukan keliru eh kadang-kadang terlupa sikitlah eh beta 2 beta tu eh so 2 beta adalah included angle. So kalau kita ambil separuh dia, itu adalah half of included angle. Okay. So ni betul. Alright. So 2 beta ni pun dia ada range yang selalu orang gunakan. Okay. So range untuk case 2 beta ni. Let's say saya padam sikit 2 beta ni sebab dia adalah range. Okay. So beta letak di tengah-tengah. So 2 beta ni ada range dia. So range untuk 2 beta lebih kurang 34 darjah sampai 40 darjah. So ni adalah dia punya typical range of 2 beta. Okay. So kita juga boleh kira berapa cross sectional area untuk this airbelt. Okay. So airbelt ni kita boleh menggunakan rumus rumus apa yang kita boleh gunakan? Rumus rumus trapezium lah. So dia sama dengan rumus A trapezium. Okay. So saya tak nak tulis eh, sebab rumus trapezium ada macam-macam cara kita boleh gunakan lah. Okay. So saya tak nak, tak mahu tunjuk lah. Okay. Cara nak kira dia. Okay. Kita boleh gunakan apa. A kali dengan A setengah kali sin 2 beta kali dengan B tu. Okay. So tu basically cara nak kira A trapezium. Okay. A trapezium ni dia ada banyak cara nak kira lah. So saya tak mahu tunjuk lah. Okay. So tengoklah lah. Cara mana yang kamu familiar lah okay, untuk kira A trapezium lah. Okay, so ni adalah V-belt. Dan usually V-belt ni ada material yang tersendiri sebab dia tak sama macam yang kita tengok tadi sebelum ni, flat belt dan juga round belt. Okay, so material untuk V-belt kita tulis sikit material dia.
So material untuk case ni selalunya digunakan rubber impregnated juga. Rubber impregnated juga. Cuma sekarang ni dia punya dia punya reinforce tu so dia reinforce dengan and reinforce dengan nylon with sama ada nylon Dacron, dia macam-macam lah jenis-jenis sama-sama kategori rayon, benda ni rayon-rayon ni, semua sama kategori dengan nylon lah ataupun dia boleh reinforce dengan glass tu sendiri, ataupun boleh juga dengan steel, steel tensile cord, so semua ni kita boleh reinforce lah. Sebab tu rubber tu dia jadi lebih kuat lah. Kalau rubber tu semata-mata saja, dia tak berapa kuat lah. Alright, so ini V-belt. So V-belt dalam otomotif memang selalu nampak lah. This V-belt, compare dengan others benda lain. Memang selalu nampak lah. Kalau kita tengok di bahagian depan engine tu, mesti nampak selalunya menggunakan V-belt lah Alright. Dan untuk V-belt juga dia menggunakan crown pulley lah So pulley yang selalu digunakan adalah crown pulley. So let's say kita crown pulley macam tadi tu, kalau perasan so kalau saya boleh lukiskan benda tu, so this is a crown pulley. Dia punya cross section dia macam tu. Dan this is our V-belt lah So V-belt dia akan rest di sini lah tu dia. Macam tu. So this is our V-belt. Alright. Dan kita ada apalah, kita punya pulley lah So pulley dia ada groove juga lah macam tadi lah So this is our pulley. So pulley dia bergroove lah. So disebabkan oleh this wedging sebab bentuk bentuk shape dia macam tu tadi bentuk trapezium tu. So trapezium tu akan menyebabkan ada wedging effect lah So wedging effect ni yang akan menyebabkan traction tinggi lah sebab lagi besar dia punya cross section area lagi besar dia punya contact area. So yang kita panggil sebagai contact area tu yang ni lah So this is a contact area. So lagi besar dia punya contact area, so lagi besar dia punya traction, lagi efficient benda tu lah. Alright. Okay, so kita nak pergi yang terakhir. Kita punya lagi satu yang terakhir adalah timing belt. Mesti kita tulis yang terakhir ni. So ini pun ada digunakan di bahagian enjin lah Engine memang selalu guna timing belt so ini yang saya punya yang terakhir, yang keempat, timing belt. Cuma timing belt ni dia punya tu dia sedikit bergigi lah dia tak direct. Sebab apa saya cakap tak direct, saya nak lukis pun payah. Let's say saya just copy dan paste saja gambar timing belt saja di sini. So hopefully nampak lah so timing belt macam tu lah timing belt. So ni saya punya belt tu, belting tu di bahagian luar. So ni belt, timing belt. So ni adalah saya punya pulley. So pulley case ni adalah pulley yang bergigi lah dia macam bentuk gear sikit. Dan of course dia ada kelebihan lah sebab apa dia ada gigi ni. So dia antara kelebihan dia adalah synchronous synchronous punya machine, ataupun kita boleh panggil nama lain dia adalah kita boleh kawal kita boleh kawal dia punya speed ratio and good. So advantage dia adalah for control speed ratio So dia ni adalah advantage compare dengan yang ketiga-tiga yang kita baru tengok sebelum So dia boleh kawal speed dengan lebih baik compare dengan pulis lain belt lain
Dan selalunya sebab tu kita, kalau kita perasan, dia akan duduk dekat dengan camshaft macam tu eh, di dalam enjin eh, camshaft dengan crankshaft tu eh. So selalunya dia duduk di situ. Okey, area-area dia. Ini satu pasang di camshaft, satu pasang di crankshaft lah eh. Alright. Okey, dan kalau kita tengok ni pun dia tidak begitu mudah seperti yang lain eh. Sebab yang lain tu dia very direct, dia punya cross section area dia adalah seragam lah. Kalau kita tengok kat sini, cross section area dekat sini eh, contohnya kalau saya buat cross section area untuk kes ni, okay, AA contohnya kat sini, dan juga di sini BB. Okay, so basically cross section area tidak seragam eh, sebabkan ada bentuk gigi tu eh. Sebab tu dia sedikit berlainan lah eh. Alright. So ini antara jenis-jenis lah eh. Jenis-jenis yang kita boleh tengok eh. Kita ada 4 jenis bag eh, yang selalu ada di pasaran. Pertama kita ada kalau kita tunjuk balik eh. Pertama kita ada flat bag tadi, okay, bentuk petak, okay. Kedua kita ada round bag bentuk bulat. Kita ada V bag yang selalu digunakan dalam automotive industry. Dan yang terakhir kita ada jenis timing bag, okay. Tapi sebelum saya terlupa, so timing belt ni of course dia ada material yang tersendiri kan eh? Sama lah eh, mesti ada material yang tersendiri. So usually material yang dibuat adalah daripada jenis rubber jugalah eh. So still buat daripada rubber juga, okay. Cuma dia yang sedikit berbeza dia, adalah dia ada sedikit bergigi lah, okay. Alright, so itu beza dia, okay. Tapi kita tulis sikit lah eh, apa material yang kita nak yang kita beritahu ni, kadang-kadang tak sampai masuk lah eh. Okay, alright. So dia selalunya buat daripada rubberized juga, okay. Okay, rubberized fabric, okay. Okay, dan dia and reinforced with apa lah eh? Reinforced with steel, okay, with wire steel lah, macam tu lah. Okay, so dia sama lebih kurang macam tadi jugalah eh. Alright. Okay, saya rasa itu saja eh, untuk case type of timing belt. So kita dah habis jenis-jenis ni. So kita nak mungkin kita apalah eh, lepas ni kita dah boleh tengok sedikit pasal terminologi pasal this apalah eh, flat belt punya system. Okay, so jangan risau, kita akan tengok dulu benda-benda tu eh, supaya kita punya aras ataupun bahasa kita sama, supaya kamu mudah faham nanti lah eh. Okay, so kita berhenti saja setakat ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi. Bye.